Hebohnya, Muhammad Fardana mendadak dilarikan ke rumah sakit usai ditugaskan ke Papua bikin Ayu Ting Ting dan keluarga panik. Kabar kurang mengenakan datang dari pedangdut Ayu Ting Ting. Usai menjalani tugas negara dikirim ke Papua Letu, Fardana tiba dilarikan ke UGD rumah sakit untuk segera mendapatkan perawatan intensif. Kabar ini pertama kali diketahui melalui unggahan video di Insta Story Ayu Ting Ting. Publik dihebohkan dengan keadaan Muhammad Fardana sekarang. Dalam video yang diunggah, Ayu Ting Ting memperlihatkan Letu Muhammad Fardana yang sedang berada dalam perjalanan menuju rumah sakit. Keadaan Muhammad Fardana pun nampak serius dengan paniknya Ayu Ting Ting dan keluarga yang membawanya ke rumah sakit. Keningnya yang terdapat baby fever menunjukkan tanda-tanda kenaikan suhu tubuh yang menjadi indikasi sakitnya Muhammad Fardana. Membawa sang kekasih ke UGD rumah sakit, Ayu Ting Ting tentunya dipenuhi rasa khawatir terhadap Muhammad Fardana. Bahkan, ia tidak memedulikan penampilannya untuk segera berangkat ke rumah sakit. Semua keluarga hanya mengenakan setelan baju tidur dan menutupi wajahnya dengan masker untuk menjaga kesehatannya. Sementara itu, keluarga dari Ayu Ting Ting juga turut serta mengantarkannya ke rumah sakit. Momen ini pun menciptakan suasana haru karena kepedulian mendalam keluarga Ayu Ting Ting terhadap Muhammad Fardana. Melalui video yang diunggah, Ayu Ting Ting pun menuliskan harapannya untuk Fardana. "Cepat sehat ya sayang," tulisnya sembari meneteskan air mata. Dilarikan ke UGD rumah sakit, hingga saat ini belum ada informasi terkait penyakit yang dialami Muhammad Fardana. Meskipun dalam kondisi yang tidak baik, Fardana menunjukkan kesabaran dan ketabahannya dengan tetap santai berbaring ditemani Ayu Ting Ting di berangkar rumah sakit. Mengetahui kabar kurang mengenakan dari Ayu Ting Ting, netizen dan orang-orang yang menyayanginya pun berbondong-bondong mengirimkan doa untuk kesembuhan Muhammad Fardana. Tentu saja mereka mengkhawatirkan kondisi Fardana yang terbaring lemas di rumah sakit. Tentunya juga ditemani oleh kekasih hati yakni Ayu Ting Ting yang sangat perhatian kepada Muhammad Fardana. Bahkan, Ayu Ting Ting dan Letu Fardana makin romantis. Terbaru, saat Ayu Ting Ting jatuh sakit, Ayu Ting Ting memperlakukan Muhammad Fardana dengan romantis dan memberikan perhatian lebih. Hingga kabar ini dimuat, netizen berdoa dan beranggapan bahwa Muhammad Fardana sedang mengalami kecapean, dikarenakan acara pertunangannya dengan Ayu Ting Ting digelar sangat mewah bak acara pernikahan. Keluarga saat ini baik dari Ayu Ting Ting dan keluarga Muhammad Fardana masih belum mengabarkan kondisi selanjutnya Muhammad Fardana. Dari Ayu Ting Ting pun belum menjelaskan apa penyakit yang diderita Letu Fardana. Namun yang pasti doa terbaik dari Ayu Ting Ting dan keluarga untuk kesembuhan Muhammad Fardana. Semua terkejut, isak tangis Ayu Ting Ting lihat kondisi Fardana terbaring di rumah sakit usai ditugaskan ke Papua. Kabar terbaru datang dari seorang selebritis Ayu Ting Ting yang ditinggal suaminya karena ditugaskan ke Papua. Letu Muhammad Fardana, suami dari Ayu Ting Ting saat ditugaskan ke Papua kini dilarikan ke rumah sakit. Tatibanya di perjalanan Letu Fardana mendadak lemas. Isak tangis Ayu Ting Ting pun membuat semua keluarga terkejut. Baru menikah yang masih seumuran jagung, kini ditinggal suaminya bertugas ke negara orang. Nihilnya, kabar buruk menimpa seorang Letu Fardana. Ia mendadak lemas dan dilarikan ke rumah sakit. Baru saja melangsungkan pernikahan dengan Ayu Ting Ting, Letu Fardana ditugaskan ke Papua. Tak lama saat Fardana mendarat ke Papua, kabar haru datang dari Fardana yang katanya sedang lemas dan dilarikan ke rumah sakit. Tangis haru Ayu Ting Ting yang ditinggal suaminya bertugas membuat semua panik.
lantaran tak bisa berada di sisi Muhammad Fardana. Belum diketahui lebih lanjut mengapa Letu Fardana tiba-tiba lemas dan dilarikan ke rumah sakit. Letu Fardana diketahui berangkat ke Intan Jaya Papua bersama ratusan prajurit Batalion Infanteri Rider 509, Balawara Yuda Kostrat. Upacara keberangkatan 450 prajurit Tentara Nasional Indonesia, TNI, Angkatan Darat tersebut digelar di lapangan Batalion Infanteri Rider 509 Kostrat. Komandan Yonif Rider 509, Balawara Yuda Kostrat. Mayor Ifdian Desiawan Setiadi menyatakan bahwa ratusan pasukan tersebut akan mengamankan dan bersiaga di wilayah perbatasan Indonesia Timur selama 9 bulan. Pelatihan sudah dibekali sebaik-baiknya, dan mereka juga sudah dibekali peralatan lengkap. Alhamdulillah kami diberangkatkan oleh Pak Bupati, ujarnya. Ia berharap, 450 pasukan yang dikirim ke Papua dapat kembali dengan selamat setelah menjalankan tugas. Diharapkan ketika kembali ke Kabupaten Jember, jumlah mereka tetap utuh. Jadi kembali bisa lengkap sebanyak 450, syukur-syukur bisa dapat bonus dari Allah. Kami damaikan tempat sana, tujuannya bukan apa-apa, selain membantu membangun Papua, dan kedamaian di sana, kata Mayor Dian. Mayor Dian mengakui bahwa dari ratusan TNI yang dikirim, salah satunya adalah Letu Muhammad Fardana, prajurit yang viral setelah melamar pedangdut terkenal Ayu Ting Ting. Betul, itu adalah danki kami, dia berangkat dengan semangat, katanya. Sementara itu, Bupati Jember Hendy Siswanto menyatakan bahwa dengan diberangkatkannya pasukan Yonif Rider 509 ke Papua, akan semakin memperkenalkan nama Bumi Pandalungan di Indonesia Timur. Kami hanya bisa berdoa, mudah-mudahan berangkatnya selamat semua. Pulangnya juga selamat semua, imbuhnya. Hendy juga meminta kepada warga Jember untuk turut berdoa bagi keselamatan pasukan TNI yang ditugaskan di kawasan perbatasan tersebut. Keluarganya senantiasa dijaga oleh Allah, dan kembali dengan selamat. Kami yakin, pasukan TNI kami sangat luar biasa, dengan letak geografis Indonesia yang seperti ini, hingga sekarang masih aman.